Allah kota benteng kita? Masmur 46 ayat 2 Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sahabat Kristus yang budiman, latar belakang Mazmur ini adalah masa-masa berat ketika Yehuda dan Yerusalem di bawah Raja Hizkiah mengalami pengepungan dan tekanan berat dari Sanherib, raja Asyur, dan bagaimana Allah Israel menyelamatkan Yehuda dan Yerusalem dengan keajaiban kasih dan anugerahnya. Sahabat Kristus yang budiman, dalam konteks 2 Tawarik 32 tertulis bahwa dua kali raja Asyur mencela Yahweh dengan pemahaman dan pengertian dirinya sendiri ayat 15 melalui mulut para utusan yang dikirimnya, dan ayat 17 melalui surat penuh celah dan hujat kepada Tuhan Allah Israel. Sahabat Kristus yang budiman, keluputan yang ajaib yang dirancangkan dan dilakukan oleh Allah kepada umatnya begitu hebat. Tuhan Allah yang perkasa itu menyelamatkan mereka yang merendahkan hati kepadanya Dua Tawarik pasal 30 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 dan menghukum serta mempermalukan mereka yang congkak dan tinggi hati di hadapannya. 2 Tawarik 32 ayat 21. Sahabat Kristus yang budiman, kemenangan yang hebat dan agung itu menginspirasi Bani Korah untuk menyatakan perlindungan Sang Khalik kepada Israel, umat tebusannya. Dari mazmur ini, kita akan belajar hal-hal penting tentang Dia yang ajaib dan perkasa itu, yang tidak pernah meninggalkan kita. 1. Allah sebagai tempat perlindungan, ayat 1 dan ayat yang kedua. Tempat perlindungan, dalam ayat ini juga memiliki arti tameng, benteng, pengungsian. Atau tempat berteduh ketika hujan, bahwa ada Allah, El Sadai, Yang Maha Kuasa, dan mengatasi segala ketakutan dan kebimbangan kita, bahkan melakukan pembelaan adikodrati yang hampir mustahil diterima secara logika manusia, karena Dia adalah Yohan Yang Maha Tinggi, yang dapat melakukan segala sesuatunya di dalam kehendak dan rencananya. Dua, Allah adalah sumber kekuatan. Kekuatan kota-kota zaman kuno biasanya diartikan dengan tebalnya tembok kota atau kuatnya kubu-kubu pertahanan yang akan mampu menahan laju serangan musuh. Bahkan Yerusalem memiliki tembok kota yang kokoh, namun itu sia-sia ketika ada musuh yang menyerang mereka. Keselamatan secara ajaib dari Tuhan atas Yerusalem dan Yehuda bukan diukur dari hal-hal kelihatan tersebut namun dilihat dari pekerjaan tangan Tuhan yang bekerja secara ajaib di dalam perkemahan bangsa Asyur yang membinasakan kecongkakan Sanherib dan bala tentaranya bahkan Sanherib sendiri mati di tangan anak-anaknya sendiri yang berkomplot melawan dia Tiga, Allah adalah jaminan keselamatan. Keadaan terjepit, sarah atau kesesakan digambarkan oleh Bani Korah dengan jelas ketika mereka berlindung di balik tembok tebal yang bahkan tidak mampu memberikan rasa aman bagi mereka. Bani Korah membawa diri mereka dan bangsa itu kepada satu fakta bahwa hanya di dalam Allah saja kita dapat menghadapi situasi apapun. Bahkan situasi terburuk sekalipun. Ayat 3 sampai ayat yang keempat. Sehingga dengan iman seperti yang dimiliki Hiskia. Kita berkata, Tangan Tuhan yang menyertai aku. Tangan yang kekal. Dua Tawarik 32. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Sahabat Kristus yang budiman. Apakah kita sepenuhnya percaya bahwa hanya Allah, kota benteng dan perlindungan kita. Apakah kita mau berlindung kepadanya dan memberikan hati untuk diteguhkan oleh kekuatan tangannya, dan mempercayakan hidup kita kepada jaminan keselamatan yang Dia janjikan di dalam Yesus Kristus? Tuhan, ajar aku beriman dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan dan bahwa daripada mulah kekuatan dan penolong sejati bagi diriku, sehingga aku tidak ragu membagikan cinta kasihmu kepada dunia ini. Demikian iman Hizkia dan puji-pujian Mazmur Israel. Biarlah aku pun beriman demikian dan aku tenang. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.